Oke, teman-teman semua, di video saya kali ini saya mau backrat ya, naik kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Gombong hingga nanti kita di stasiun Ijo ya. Backrat ini nanti kita menembus terowongan Ijo. Wah, keren loh. Seperti apa backratnya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya. Selamat menonton. Nah, sebentar lagi kita mau melewati terowongan Ijo. Sebelum itu saya jelaskan ya, teman-teman semua. Terowongan Ijo itu dibangun berada di sebelah utara dari terowongan Ijo yang lama. Kemudian terowongan baru ini memiliki panjang 581 meter dan diameternya itu 9 meter loh. Serta dapat menampung dua jalur kereta sekaligus. Dan kerennya itu kedua jalur ini merupakan jalur slab track ya. Jadi jalur relnya diikat dengan bantalan beton yang ditanam dalam landasan beton cor tanpa pakai batu balas atau batu kericak sama sekali. Nah, sebentar lagi kita mau melewati terowongan Ijo.
Kita sudah melewati stasiun Ijo. Demikian teman-teman, bagret saya naik Kuto Jaya Selatan ke Kiara Condong. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Tonton video selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.